Di tahun ini double peran Prilly. Biasanya kalau di film produser dan pemain, nah ini juga mendapatkan nomor ini dan juga ketua pelaksana yang baik di Prilly. Silakan. Saya kasih tahu ya. Jadi tadi pas namanya disebut lagi di belakang, lagi ngecek monitor. Tapi senang sekali pastinya bisa mendapatkan vote dari penonton Indonesia. Karena kan tujuan berkarya pasti untuk penonton, dan senang banget kalau memainkan karakter yang penonton suka dan mungkin membekas di hati mereka. Jadi terima kasih sekali untuk fans saya Prilverse yang gak pernah capek untuk nge-vote sampai akhirnya bisa naik panggung dan mendapatkan piala pilihan penonton ini. Siap, terima kasih Prilly. Teman-teman, ini ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, satu silakan. Buku plak 2 tahun berturut-turut, tahun lalu dapat pemeran pendukung wanita, sekarang aktif dengan penonton, gimana perasaannya? Rasanya pastinya senang sekali. Dan lebih deg-degan sih karena tahun ini kan menjadi ketua pelaksana ya, dan luar biasa sekali persiapannya, enggak mudah. Jadi sebenarnya enggak kepikiran sama sekali sih untuk naik panggung dapat penghargaan ya, lebih mikirnya gimana bisa berjalan dengan lancar gitu acaranya. Jadi rasanya tuh campur-campur, senang, kaget, deg-degan. Yes, itu dia. Tepuk tangan untuk Prilly Latuconsina, kita harus kembali ke dalam untuk